bariatric operation. So bariatric atau metabolic operation adalah operation atau pembedahan untuk mengurangkan berat badan dengan banyak bagi orang yang mengalami masalah morbid obesity. Apakah definisi morbid obesity? So, definisi morbid obesity bergantung kepada definisi WHO ataupun sekarang kita ada definisi Asia. Tapi secara umumnya BMI yang lebih daripada 30 dianggap sebagai morbidly obese. Okay? So kategori dan tahap obesity meningkat dengan meningkatnya peningkatan BMI. Pesakit yang BMI lebih daripada 50 dianggap sebagai super obese dan lebih daripada 60 super obese. Dan kita tahu masalah obesity ini amat bahaya dan boleh memudaratkan pesakit-pesakit. Okay, so dari segi teknologi pembedahan untuk bariatric surgery pada mulanya dari tahun 1950-an sampai 70 ke awal 80-an, pembedahan ini dilakukan melalui secara open. Okay, so imagine bila buat open, orang yang berat 200 kilo, of course risiko tinggi, komplikasi pun tinggi. Tetapi semenjak awal tahun 90-an di Amerika, bermulanya revolusi di mana perubahan daripada pembedahan open kepada minimally invasive surgery, kita panggil laparoscopic surgery, melalui tebuk lubang kecil saja. So dari beberapa lubang, mula-mula dia orang start tebuk dalam 7-8 lubang, sehingga sekarang kita buat pembedahan dan mengurangkan lubang tu kepada 5. Sekarang kita buat kepada 3, kita panggil reduce port incision. Dan sekarang ini di pusat perubatan UKM ni, kita pun buat melalui single incision saja, tebuk lubang melalui pusat saja. So that means tak ada luka. So orang tak nampak luka. So itu dari segi teknologi bagaimana kita enter atau masuk untuk buat operation. Oh tak, kita buat sekali saja. Kita buat sekali saja sebab akhirnya operation ni sebagai inisiatif kesumbangan pakar bedah hanya untuk initiate saja permulaan bagi mereka untuk hilang berat badan dengan mendadak dan banyak. Sebab segala inisiatif yang mereka lakukan sebelum ni tak berjaya. Tapi akhirnya 75% daripada keseluruhan package bagaimana patient ni boleh hilang berat badan dengan banyak adalah di jangka masa lama bergantung kepada pesakit sendiri. So pesakit kena betul-betul motivated. Disiplin dengan cara pemakanan. Jaga makanan di mana mereka digalakkan makan sikit tapi kerap, memang dia akan makan sikit lah sebab struktur perut dah kecil. Dan akhirnya kena start bersenaman dan ber-exercise. Sebab kita cakap kita akan ubah pesakit ini 360 degree atau darjah. So jadi penting kepada pesakit ini ialah apa-apa mereka buat ini akan tentukan apa yang akan berlaku jangka masa lama. So you dah hilang dekat 100 kilo, you nak balik ke? Kembali ke 100 kilo, tambah balik 100 kilo. Majoriti pesakit ini dia amat suka dengan keadaan baru mereka sebab kualiti hidup pun semakin meningkat. Buat apa-apa yang mereka nak, dulu tak boleh buat. So mereka kata saya tak nak kembali balik. So majoriti pesakit kami selepas hilang dengan banyak, memang dia punya pemikiran pun berubah. Dulu suka makan, sekarang tak suka makan sangat. Dulu tak suka bersenaman, sekarang dia tiap-tiap hari senaman, join gym semua. So memang bukan saja dari segi operasi ini menghilangkan berat badan banyak, tapi dia ubah 300 darjah